tapi buat aku pribadi yang paling besar itu waktu. Karena tiba-tiba semua harus berubah kan ya. Dimana saat itu aku bekerja juga, harus ngurus anak-anak juga, ngurus suami juga. Jadi langsung tuh semua berubah cara aku ngebagi waktunya. Ya, kita kelarin satu-satu apa yang paling deket yang harus diputusin buat kedua orang tua kita bareng sama suami aku sama kakak aku gitu. Gak usah mikir yang nanti ina itu, tapi pikir yang depan, okay, besok papa mama gimana. Jadi fokus pikirin dari yang paling deket, lalu setiap keputusan apapun itu baru kita share ke keluarga besar. Dan alhamdulillah apapun yang kita putusin saat itu selalu disupport ya sama keluarga besar kita semua gitu. Aku pribadi itu adalah pengertian. Saat hari itu datang, lalu orang-orang di sekeliling kita ngerti kalau ya udah, kita gak akan bisa 100% di peran-peran kita yang lain. Dingertiin part itunya tuh buat aku pribadi itu berkah. Berkahnya jadi kayak bukan cuma saat itu aku disupport, tapi aku juga jadi ngerasa berkah karena aku ngerasa aku udah ada di lingkungan yang tepat karena semuanya saling ngerti aku gitu ya. Percaya kalau itu adalah udah jalannya, itu yang terbaik, sama percaya aja kalau kita udah niat ngejagain semua yang orang yang kita sayangin sedang sakit itu ya. Insya Allah mudah-mudahan orang di sekeliling kita juga pasti ngejagain kita.